السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulillah Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita cintai dihadiri para habaib, dihadiri para ustaz para kiai. Wabil khusus guru kita bersama Al Habib Abdullah bin Ali Al Atas dan para habaib yang lain yang tidak saya sebutkan nama satu persatu Begitu juga dihadiri oleh orang tua kita Kiai Haji Faidullah Dan para ustaz-ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan nama satu persatu Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau Kita doakan guru-guru kita agar Allah jaga kesehatan mereka Allah panjangkan umur mereka Allah berkahi kehidupan mereka di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Qala Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak diragukan keberkahannya. Orang kalau hadir di tempat baik Orang kalau hadir di tempat yang dimana Allah turunkan berkah Allah turunkan rahmat itu nanti berasanya setelah pulang dari sini Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair Bertambahnya kebaikan Orang kalau berkah bukan banyak duit Ini kadang-kadang orang salah mentafsirkan sini Berkah banyak duit aja Berkah itu bertambahnya kebaikan Kalau hidup kita hari ini Besok lebih baik lagi Lusa nambah baik lagi Terus tiap hari tambah baik Itu namanya orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang berkah namanya Kita nih hadir maulid nih Ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kebaikan di sini dapat ilmu. Misal besok hadir lagi ada Maulid di Pedurenan hadir tafadhol ya di pedurenan ada besok maulid datang sono dapat ilmu lagi pulang bawa ilmu lagi tuh besoknya lagi dapat maulid lagi hadir lagi dapat ilmu lagi itu namanya orang yang ber berkah jelas insyaallah ya nah, jadi ini kita hadir begini ngalap keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua bersumber dari Nabi Semua kebaikan sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadir di sini, kita biar kenal siapa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan kebaikan, menyebarkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah, membawa pesan dari Allah. Kita sebagai umatnya harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Ati Allah wa atiur Rasul." Toatlah kalian kepada Allah dan toatlah kepada Rasul. Jadi kalau orang toat sama Allah nggak toat sama Rasul nggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Toat ta sama Rasul nggak toat sama Allah kufur. Nauzubillah min zalik. Nah ini harus diperhatikan. Allah sebutkan di dalam Al Qur'an gul in kuntum tuhibun fattabiuni". Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Disuruh bilang nih sama umatnya di dalam Al-Quran kata Allah katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibun Allah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah fattabiuni maka ikutilah aku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah ngikuti Nabi itu dijelasin setelahnya sama Allah yuhbibkumullah Allah akan sayang kepada kalian. Jadi jaminan kalau orang sudah ngikutin Nabi, dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah disayang sama Allah, maka apapun urusan dunia akan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat lima waktu, ngikutin salat Nabi. Jangan ngikutin salat yang lain, jangan. Salat yang benar salat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadisnya mengatakan solu kamaro aitu muni usoli solatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya solat kata Nabi. Nabi solat takbiratul ihram Allahu akbar niat di dalam Mazhab Imam Syafi'i wajib niat ketika takbiratul ihram niat misal solat isya usoli fardol isya'i arba rakaat mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala itu ketika lagi takbiratul eh ihram Allah tuh di hati ngomong tuh isya itu tuh. ya Allahu akbar sedakep begini nih sedakep yang benar nih di bawah dada di atas pusar nih sedakep yang benar nih nih sholatnya nabi begini ya nggak ada nih, yang begini nggak ada nih kadang-kadang suka taruh di dada ada nggak pernah ngelihat orang begini nggak sholatnya ada ini saya nggak tahu ngikutin siapa, Wallahualam Ya, jadi naroknya di bawah dada, di atas pusar nih sedekap. Kalau begini males nih. Ada orang sholat taroknya di bawah pusar gitu tuh. Ya, kalau pakai sarung di bawah lipetan sarung itu males namanya. Ya, baca fatihah. Nabi suruh, Nabi suruh. La solata liman lam yagra il fatihah. Bukan sholat kalau ada orang nggak baca fatih, fatih. Orang sholat nggak baca Fatihah bukan sholat namanya. Karena diperintahkan sama Nabi wajib baca al-fatih, Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Alikiyomiddin. Iya karena wa Iya karena stain. Ihdinas syiratul mustaqim. Surat alaihim gairil alaihim Baca Jangan orang sholat kadang-kadang kayak belalang keinjek Tahu belalang keinjek? Diem deh Nggak ngomong nggak apa Ada yang begitu modelnya Ditanya nih kok ente nggak baca fatihah Dalam hati Wah wow, dalam hati Wajib dibaca Wajib talafut Kalau sholat sendiri kalau sholat sama imam yang sholatnya nggak dikencengin suaranya, itu langsung buru-buru habis -buru, takbiratul ihram, mau baca doa iftitah sunnah, mau langsung al-fatihah wajib, tuh baca al-fatihah, al-fatihah. Tapi kalau imam yang suaranya dikencengin sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maka baca al-fatihahnya untuk makmum setelah walad dolin, amin. Habis amin Baru dah makmum baca al-fatih Jelas insya Allah ya Paham ya Ruku nih Ruku yang benar nih Kata Nabi SAW Apa itu ruku Ruku itu Anian haniya bihaithu tanala rohatahu rukbataihi Nih orang kalau ruku nih Tangannya nih taruh di dengkul Tuh Begini doang nih Gampang gak? Gampang gak? Begini doang Begini udah Gak ada yang ngampe nyungsep Gak ada ada orang apa Allahu Akbar. Ada gak? Ada. Tangannya sampai di mata kaki. Megang tangannya tuh, ya tangan telapak tangannya di mata kaki. Gak boleh. Begitu doang tuh. Gampang. Tuh. Rukuk begini doang. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Tangan taruh di samping. Jangan sedakep lagi. Ada orang kadang-kadang gak -kadang Sami Allahu liman hamidah. Tangannya sedakep lagi. Ya. Ya. gak taruh di samping. Tuh. Ini sunnahnya Rasulullah Alaihi wasallam. Tuh. Sujud Allahu Akbar harus tahu tuh rukun-rukun sujud tuh, syarat-syarat sujud tuh harus tahu. Kalau sujud itu ada tujuh anggota tubuh yang wajib diletakkan di bumi. Yang pertama jidat, yang kedua telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat dengkul kanan, yang kelima dengkul kiri, yang keenam jari jemari ini Jari-jemari kaki itu telapak kaki yang kanan dan yang kiri yang ketujuh yang kiri, yang kiri. itu wajib ditaruh dan jidat wajib kebuka orang kalau sholat begini nggak sah nih ada kadang-kadang kali yang roman-roman lagi duit lagi langka kali ya lagi pu yang otak gitu sholat jidatnya ketutup nggak sah ya kudu dibu dibuka nih jidat. Ya, perempuan juga. Jidatnya kudu kebuka, tapi perhatikan. Tuh, jangan sampai rambutnya kelihatan. Ya, meskipun sedikit, yang penting kebuka nih jidat. Ketika lagi sujud, kena di tempat su- sujud. Tuh, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, dengkul kanan, dengkul kiri. Nih, kaki nih kadang-kadang nih. Taruh ngapa? Taruh. Ada orang kadang lagi sujud kakinya terbang. Ada, ada enggak? Jangan-jangan kuntil anak tuh. Ya, taruh kakinya tuh taruh. yang benar tuh sujud yang benar tuh kelar dari sujud tahiyat baca tahiyat attahiyatul mubarokatus mubarakatul salawatul taibatulillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barokatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu alla ilaha illallah baru nih nunjuk nih pas illallah baru not. nunjuk Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan al rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad Tuh Bisa insya Allah ya Baca tuh Tahiyat wajib dibaca Dan kata Imam Syafi'i Ini telunjuk jangan digerak-gerakin Ada orang kadang-kadang Attahiyatul mubarakatuh sholawah Ini saya bingung nih Ngajinya di mana bingung saya nih Ya Ini banyak orang-orang melenceng Ya, nggak tahu tuh siapa yang ngajarin saya nggak tahu. Nggak diem, kata Imam Syafi'i diem. Tuh, salam, salam yang benar tuh assalamualaikum kelarin dulu. Jadi ketika tahiyat pengen salam, wajah kita bangunkan ke kiblat, melihat kiblat, assalamualaikum baru nengok warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa insya Allah ya. Jangan Assalamualaikum. Wah, ini ada sekarang suka begitu tuh, ya. Ada orang assalamualaikumnya nengoknya ke belakang. Ke kanan bukan ke belakang, ya. Ada lagi yang tangannya gini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada ngajarin, enggak ada, Pak. Jangan ikut-ikutan. Terkadang setiap orang sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nah, apaan tarian padang? Iya nggak ada ya nggak diem tetap di diem tuh banyak jadi kadang-kadang kita dalam sholat aja belum benar ngikuti nabi ya khusyuk tuh sholat kudu khusyuk ya benar-benar kalau sholat tuh menghadirkan dirinya saya lagi sholat tuh nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu khusyuk nggak ada pikiran dunia nggak ada Mongkanya kenapa disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ini tandanya kita melepaskan urusan dunia. Allahu akbar tuh. Melepaskan urusan dunia, dunia, tinggalin dulu urusan dunia. Salat yang benar. Tuh, salat yang khusyuk. Ya, mongkanya kadang-kadang kita salat suka rupa rakaat. Mongkanya salat jangan sendirian, sunah salat berjamaah, berjamaah. Kalau berjamaah insya Allah nggak lupa Ya, apalagi dipimpin sama imam yang masya Allah, imamnya soleh. Wow, berkahnya luar biasa. Ya, di dalam kitab Tazkirun Nas, ya, itu dikatakan kalau orang sholat berjamaah sudah dipasti gobul sholatnya. Kenapa dipastikan gobul? In kana al imamu soleh. Apabila imamnya imam yang soleh, masya Allah. Ya tagaballahu sholatahu bi berkati imami soleh. Allah menerima sholat mereka tuh jamaahnya semua tuh berkat imam yang soleh. Fa'ilam yajid imam soleh, nggak ngedapetin imam soleh, maka ada makmum aja satu yang soleh. Ya takaballahu sholat tahum bi berkatil makmumi soleh. Allah menerima sholat mereka tuh berjamaahnya berkat ada makmum yang soleh. Fa'ilam yajid imam soleh, wala makmum soleh nggak nemuin imam soleh nggak ada makmum soleh nggak ada ya ya taghaballahu sholat bi biberkatil jamaah maka Allah menerima sholat mereka berkat sholat berjamaah jamaah kalau berjamaah nggak lupa rokaat pak insya Allah ya kalau sholat sendiri kadang kadang bingung udah bangun rokaat ketiga aja ini rokaat ketiga rokaat keempat ya ah. banyak gak begitu kadang, -kadang? banyak gak begitu Tuh ingat tuh kalau rupa rokaat tambahin satu roka rokaat. Jangan pakai tebak-tebak. Tiga ah buah nggak boleh. Karena hati kita nggak bisa dibohongin ya. Hati kita nih bingung kadang-kadang. Nih tiga apa empat ya? Tiga apa empat? Tiga apa empat? Nah kalau udah begitu namanya tarodut. Hatinya itu berbolak bah, bebolak balik. Maka tambahkan satu roka rokaat. Nanti di akhir tuh tambahin satu rokaat. Jadi Rokaat yang misal kita bilang rokaat ketiga ambil paling sedikitnya maka tambahin satu roka rokaat jadi empat rokaat misalnya sholat empat roka rokaat jelas insya Allah ya begitu jadi harus tahu dulu ya khusyuk ini gimana bagaimana jalannya Nabi bagaimana duduknya Nabi bagaimana makannya Nabi bagaimana minumnya Nabi itu harus ikutin kalau benar-benar kita pengen dikatakan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji bertahun-tahun, hadir maulid di mana aja nyampe, minum masih pakai tangan kiri kadang-kadang. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Udah diajarin kalau minum tangan ke kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena kata Nabi lah tak kulubil yasar, fa'inna syaiton ya kulubil yasar. Janganlah kalian makan pakai tangan kiri, Nah ini dikiaskan makan masuk minum masuk ya karena setan itu kalau makan pakai tangan ki, kiri karena setan itu kalau minum pakai tangan ki, kiri tuh minum pakai tangan kanan tuh ya minum yang benar kalau minum jangan diri ya Nabi larang latas bil giam janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. berdiri nggak boleh Nabi larang kalau kita nggak percaya tanya dokter dokter pun mengiyakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehatan nggak bagus orang minum dalam keadaan berdi, berdiri. Nabi Muhammad ini gurunya dokter. Sebelum dokter tahu Nabi udah tak udah tahu tuh. Jadi kalau minum tuh du, duduk tuh. Ini ngomong-ngomong nggak -ngomong ada minumnya ini. Saya mau praktekin minum soalnya. Ini ada minumnya kan nih? Au songko ini teriak-teriakan ada tadi. Jelas insya Allah ya. Nah, jadi begitu modelannya tuh. Apalagi kalau minum tiga kali tegukan. Kalau minum itu tiga kali teguk, tegukan. Kata Nabi Man syariba salasa syurubat. Dofarallahu min zambih. Barang siapa ada orang yang minum tiga kali tegukan. Maka Allah ampunkan dosanya. Ya Allah. Enak jadi umatnya Nabi ini enak pak. Jadi umatnya Nabi enak bu. Jadi perhatiin tuh dari bentuk minum kudu diperhatiin. Tuh. Jelas insya Allah ya. Bagaimana cara Nabi menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Nabi menuntut ilmu. ya. Nabi aja menuntut il ilmu. Kita juga kudu ikut nuntut ilmu. Jangan lepas dari sini, lepas majelis ilmu. Maulid di mana aja datang. giliran lempengan ngaji, nggak ngaji. Ini kalau maulid rame nih. Ini ada pengajian gak sini nih? Ada pengajian? Malam apa Ustadz? Malam Senin ada pengajian. Ini ngomong-ngomong ramenya kayak begini gak kalau pengajian? Kagak. Kalau maulid rame, ngincer kebuli. Kalau ngaji nggak ada kebuli, nggak ada muhadir hadir. Tuh, jangan ya. Ngaji wajib. Datang maulid hukumnya sun, sunnah. Jangan terbalik. Tuh. Ngaji wajib, ngaji dulu pentingin. Tuh. Kalau ada misal bentrok, nih saya ada pengajian, situ ada maulid, ngaji dulu, ngaji dulu baru hadir mau mau lihat gugurin dulu kewajiban begitu ya wah ini tehnya nih nih saya praktekin nih minum ini aus songko ini bener-bener aus ya nih minum duduk jangan diri pakai tangan ke kanan minumnya tiga kali tegukan nih tiga kali teguk tegukan Allah ampunin dosanya masya Allah nikmat gak Nikmat gak? Dosa kita banyak apa dikit? Dikit apa banyak? Banyak. Dosa kita nih banyak. Bagus gak berjendol. Kalau berjendol muka kita pada bopeng ini. Dosa muluan. Begitu minum diampunin dosa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nikmat, nikmat. Ya, kalau kita ikuti Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi wasalam. nih lagi rame Palestina, nih lagi rame nih Palestina, nih Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu Tidak sempurna iman kalian sampai kalian cinta kepada saudara kalian. Sebagaimana kalian menyayangi diri kalian. Masya Allah. Kita sama diri kita sendiri sayang gak? Sayang. Begitu juga sama saudara. Kudu sayang sama saudara. Nih saudara nih Bemodel-model -model. ada saudara sekandung, ada satu bapak satu eh ibu, ada saudara satu bapak lain ibu, ada, ini bapak kan kawin, banyak nih anaknya nih ya, satu bapak lain eh ibu, saudara, jangan pakai dikata saudara anjing, ada kan begitu, orang dulu kan begitu saudara anjing gua dia, nggak ada tuh saudara anjing nggak, nggak ada, saudara, memang saudara saudara satu ibu lain bapak saudara itu kalau laki sama perempuan dia nggak batal wudu karena masih soda. saudara ada lagi saudara semuslim ya semisal nih kita lihat nih tetangga kita lagi susah kanan kiri kerabat kerabat kita teman teman kita itu saudara kita Nih saudara kita di Palestina meskipun beda negara tapi mereka saudara kita saudara semuslim. Kalau kita bisa menggunakan apa yang kita lakukan lakukan untuk bantu mereka. Ada misal guru kita misal Habib Abdullah tuh itu bikin apa apa penampungan dana gitu ya buat dikirim ke ke Palestina ya misal dilihat oh ada nih orangnya amanah ini Ustadz amanah ini guru amanah ikut andil meskipun 50 ribu Meskipun 100 ribu ikut andil Niatin buat bela saudara Buat ngebantu saudara Cuman ingat ya Jangan lempengan Palestina diperhatiin Saudara dewek kadang-kadang musuhan Ada kan begitu? Ada yang begitu? Ama Palestina Wah, wah, wah Ama saudara musuhan Gue gak mau tengok Sampai mampus Masya Allah Gak tau dia mampus duluan Mampus saja jadi nggak boleh begitu, jangan, ya saudara sama satu saudara satu kandung akur, ya saudara satu kampung nih akur, ya kita sama orang kafir aja yang tidak memerangi Islam, orang kafir yang tidak memerangi is, Islam, kita punya tetangga orang kafir itu dia dikategorikan saudara kita tapi saudara satu bangsa, saudara satu bang, bangsa bukan satu Islam bukan karena dia bukan orang Islam, saudara satu bangsa dia pun dihormati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahin kalau ada orang kafir tetangga kita baik-baik aja nggak merangin Islam, hormati tuh tetangga. Misal kita bikin makanan, bagi tuh tetangga. Misal dia kesusahan, bantuin. Misal kita lagi susah, kita lihat saudara-saudara kita, bantuin. Tuh. Jadi jangan seakan-akan uh, hanya hanya berani di luar saja, berani untuk yang luar tapi saudara sendiri kagak, ya. Nah, tapi tetap kita bantu, kita doakan saudara kita di Palestina, ya. Yang punya doa, doain. Kan kita lihat ya, ini bukan lagi main film, Pak, Bu. Lagi bukan main film, jangan kita lihat, wah oh, itu anak kecil sampai mati, biasa-biasa aja gak boleh kita tuh. Kita harus ada hati, punya keketek kalau kata orang sini ya. Punya keketek gitu ngelihat saudara tuh lagi kesusahan, kita enak tidur nih pulang tidur, yang pakai AC enak, pakai AC. Makan Alhamdulillah habis acara maulid makan kita rame-rame. Yang masih minum enak minumnya apa aja bisa Alhamdulillah. Di sono sampai susah. Minum aja susah, makan susah, tidur susah. Bayangin. Doain saudara kita yang muslim di sana. Ketika kita melihat video. Ya Allah merdekakanlah Palestina. Ya Allah angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah selamatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah senangkanlah hati mereka ya Allah. Tuh. Doain saudara kita. Yang bisa doa, doa. Karena kata Nabi, ad-doa silahul mukmin Doa itu senjatanya orang mukmin Kita nggak bisa megang AK-47, nggak bisa megang senjata. ya. Tapi kita punya doa, itu senjata orang mukmin Maka doain saudara-saudara kita. Jelas insya Allah ya. Jadi perhatikan semua apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru kita Diajarkan dari Nabi Muhammad SAW Agar diamalkan setiap hari jadi jangan sampai kita pulang dari sini tangan kosong ya. Pulang ke sini dari sini bawa ilmu, tanamkan di hati kita nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan cinta kita. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta apapun akan dilakukan ya. Kalau ada orang misal saya mau kasih ibarat nih. Ada orang cinta sama janda cantik ada janda kan? Cantik. Ini janda minta beliin martabak. Dibeliin gak kira-kira? Dibeliin. Gak punya duit. Dibeliin gak kira-kira? Dibeliin tetap minjem-minjem duit. B rela berkorban tuh. Kalau buat orang yang dicinta, dicintai. Ini janda rumahnya samping kuburan. Ini ada janda rumah samping kubur? Kuburan. Biasanya dia kalau lewat kuburan takut. Ini lempengan ada janda cantik, hilang takutnya bodoh nanan ah datang tuh disamperin tuh kalau orang cinta ya maka ada pengorbanan pengorbanan apapun akan dilakukan itu sama manusia yang kagak ada apa-apanya ya ini buat manusia yang paling agung manusia yang nanti memberikan syafaat kita di hari kiamat yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad di dalam hati kita, taruh Nabi Muhammad di dalam hati kita, insyaallah kita selamat di dunia wal akhirah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'alamtana. Allahumma hdinna bi hudak waj'alna mimman yusari'u fir ridak wala tuwallina waliyan siwak wala mimman khalafa amraka wa asaq. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته